Mineral. Buh, segernya. Momen kocak terekam ketika calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan live TikTok bersama co-captain Timnas Amin Tom Lembong. Pada saat siaran langsung di media sosial itu, seperti biasa, Anies membacakan komentar-komentar warganet. Namun ada satu komentar yang membuat Anies bingung. Anies membacakan permintaan warganet agar Tom menirukan suara singa. Bukannya membunyikan dengan suara singa, Anies yang kebingungan justru membacakan permintaan itu dengan mengeja kata R-A-W-R. Om Tom Lembong bilang R-A-W-R dong. Apa tuh? Itu kayak gimana ya? Apa? Suara singa, suara macan. Oh, R-O-W-O-R tuh gitu tuh. Roar. Roaring. Gak sanggup, maaf. Tom yang sudah mengerti seketika tertawa kegelian. Tom meminta maaf lantaran mengaku tak sanggup mengikuti permintaan warganet. Sedangkan Anies dengan polosnya mengira awalnya R-A-W-R merupakan sebuah singkatan tertentu. Dikira ini singkatan apa gitu, huruf besar semua. Nama Tom Lembong mengemuka usai beberapa kali disebut calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka di debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu 21 Januari 2024 malam. Gibran menyebut nama Thomas Lembong saat memberikan tanggapan dan pertanyaan untuk cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Alhasil, nama Thomas Lembong yang saat ini merupakan co-captain Timnas Amin pun mendadak trending di Twitter.